Kita awali lintas benua malam ini, pemirsa, besi penutup katup pipa PDAM Banjarmasin kembali ditemukan hilang yang totalnya sudah mencapai 4 buah hingga membahayakan pengguna jalan. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Inilah lokasi hilangnya tutup katup pipa perusahaan daerah air minum Banjarmasin, tepat di depan Komplek Dharma Praja, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin. Kondisi hilangnya material ini langsung dipantau manajemen PDAM Kamis 25 Februari 2021. Total sudah 4 besi penutup yang hilang, termasuk di kawasan Kayu Tangi dan Basirih. Inilah alat tutup box palang kita ini terbuat dari besi cor yang bisa dijual gitu ya. Kalau kamu mau usahakan yang lainnya ada juga yang ada plat gitu dari besi. Jadi yang indikasi dijarah oleh penjara pencari besi bekas itu adalah bok palap yang terbuat dari besi. Kalau yang dari beton, alhamdulillah saat ini masih aman. Dan mungkin ada lagi lain informasi yang kami terjadi adalah pencurian pada stopkan washout kita. Pihak PDAM juga mengharapkan bantuan masyarakat untuk melaporkan apabila ada aktivitas mencurigakan karena bisa membahayakan para pengguna jalan. Untuk itu kami mohon para ya masyarakat yang mengetahui itu untuk bisa melapor ke PDAM, dan bagi yang mencuri, tolong Pak, ini bukan hanya PDAM yang rugi, tapi masyarakat rugi kalau terjadi kecelakaan. Itu himbauan kami, bagaimana kalau yang jalan dan yang mendapatkan kecelakaan itu keluarga pian. Jadi tolong kalau mau ambil, ingat-ingatlah ngambil, jangan sampai mencelakai orang. Nasib serupa juga dialami besi putaran katup beserta tutupnya di lokasi yang sama. Kejadian ini menambah kerugian PDAM usai kehilangan sekitar 350 meter air. Pihak PDAM berharap permasalahan ini bisa ditindaklanjuti kepolisian. Ahmad Makfur, Banjar TV.